Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, kita akan membaca pendahuluan penulis di halaman ke-6. Kata beliau rahimahullah, amma ba'du fa innaka aslahakallah sa'altani أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. كتب لي أما بعد. Sesungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, telah memintaku untuk menjelaskan sunnah kepadamu, suatu perkara yang akan membuat jiwamu bersabar untuk berpegang teguh dengannya, yang bisa menolak berbagai syubhat terhadapmu berupa perkataan orang-orang dan menolak penyimpangan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang yang sesat. Sungguhnya saya telah menjelaskan manhaj yang jelas lagi terang kepadamu, yang saya tidak memudilikan diriku dan dirimu di dalamnya sebagai bentuk nasihat. Di dalamnya, saya memulai dengan pujian kepada Allah yang maha memiliki petunjuk dan pengukuhan. Baik, ini pendahuluan dari penulis rahimahullah setelah basmalah dan doa. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita terangkan. Ada 5 poin pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan makna amma ba'du. Ini kalimat sering kita dengarkan, khususnya apabila seorang khatib, seorang pencerama telah membawakan khutbah hajatnya, kalimat pembukaan, kemudian dia masuk ke dalam inti pembahasan, maka untuk menyambung hal tersebut dipakai kalimat apa? Amma ba'du. Iya. Amma ba'du ini berasal dari kata yang dimanakan oleh para ulama, mahma yakun min syai'in ba'du, apa saja yang terjadi setelah itu atau apa yang ada setelah itu, maka perkara begini dan begitu. Iya. Dan ini adalah kalimat didatangkan untuk mulai masuk di dalam pembahasan. Dan dia adalah kalimat yang fasih, dipakai oleh al-khutaba. Tadi menafsirkan bahwa amma ba'du ini adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Faslul khitab, pembicaraan pemutus yang tidak lagi pembicaraan setelahnya. Iya. Dan penggunaan amma ba'du adalah hal yang dimaklumi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya memberi satu judul, satu bab khusus pembahasan penggunaan Nabi terhadap amma ba'du. Ya, beliau sebutkan banyak hadis
mungkin belasan, mungkin pula puluhan hadis dalam satu bab itu. Iya. Maka ini adalah hal yang jelas dan terang, perkara yang berjalan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipakai oleh para ulama, para khutaba di dalam membahasakan kalimat-kalimat mereka dalam memulai pembicaraan-pembicaraan mereka. Baik, pembahasan yang kedua. Sini penulis di awal masuk ke dalam pembahasan, beliau kembali mengulangi doa. Fa innaka aslahakallah, sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, memberikan kesalihan terhadapmu. Iya. Aslahakallah, itu memberikan salaha untukmu. Dan ini adalah doa yang indah, hal yang diperlukan oleh seorang hamba. Dia mendapat salah, kesalihan di dalam hatinya dan di dalam badannya. Salahul qulub wa salahul jawarih. Iya. Dan as-salah ini adalah hal yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pentingnya. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia salih, ada salah padanya, dia itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Iya. Maka kesalehan pada seseorang itu adalah hal yang membawa kebaikan untuknya. Membawa kebaikan untuknya. Iya. Dan banyak makna yang indah di belakang kata as-salah. Dan secara umum ini adalah hal yang baik dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau doakan kepada orang yang bertanya ini, semoga Allah memberikan salah, perbaikan, kesalihan untuknya. Kesalihan untuknya. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala ya menjelaskan di sini, fa innaka aslahakallah sa'altani an udhiha laka minas sunnati amran. Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, memberikan kesalihan padamu, telah meminta kepadaku untuk menjelaskan dari sunnah itu. Iya. Di sini penulis menyinggung sebab penulisan buku ini. Kenapa beliau menulis buku ini? Sebab beliau diminta untuk menerangkan sunnah. Menerangkan dari keyakinan, akidah yang menjadi pegangan. Iya. Dan hak seorang muslim apabila dia meminta, diberikan apa yang diminta. Iya. Kepadanya. Dijawab untuknya. Dijawab untuknya. Dan ini dari kebaikan akhlak penulis rahimahullahu ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa Imam Al-Muzani rahimahullah ini termasuk ulama yang memiliki sikap yang indah menghadapi fitnah-fitnah. Beliau berada di masa
Dan waktu itu sudah mulai muncul pembahasan fitnah Al-Quran. Fitnah orang yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Dan dimaklumi di masa itu. Fitnah yang besar. Dan Imam Al-Muzani tidak banyak bicara di dalam hal itu. Iya, disebutkan dalam sebagian riwayat. Karena memang Imam Syafi'i memerintah seperti itu. Melarangnya. Melarangnya. Maka tatkala ada sebagian orang yang membicarakan, karena beliau diam, iya, maka beliau pun menjelaskan hakikat dari keyakinan beliau. Iya. Di kesempatan ada yang bertanya kepadanya. Iya. Dan inilah buku yang beliau tulis, penjelasan akidah beliau, menerangkan apa keyakinan beliau. Apa keyakinan beliau? Nah, itulah para ulama. Mereka diam. Iya. Diam dengan penuh kebijaksanaan. Dengan ilmu mereka diam. Ketika berbicara, berbicara juga dengan ilmu. Berbicara juga dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Maka di keadaan yang seperti ini, hendaknya dilihat dan diperhatikan. Apalagi di masa-masa fitnah, kadang tidak semua yang diketahui oleh seorang itu bermanfaat ketika dia ucapkan. Bermanfaat ketika dia ucapkan. Iya. Dan terjadi, ketika terjadi permasalahan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu kunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Dan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Iya. Jadi semakin kurang ia dalam penyambutannya terhadap fitnah, maka itu semakin baik. Duduk santai daripada berdiri. Dan duduk lebih bagus daripada orang yang apa? Berdiri di masa fitnah. Iya. Maka ini dari hal-hal yang diperhatikan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para ulama yang mereka pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah hal yang jelas sekali dalam biografi mereka. Suatu lembaran-lembaran yang patut kita, ya, mengambil pelajaran darinya, bagaimana para ulama itu di dalam memahami hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya. Iya. Baik. Jadi sini Imam Al-Muzani rahimahullah menerangkan apa sebab penulisan beliau terhadap buku ini. Beliau diminta untuk menulisnya. Ada yang bertanya tentangnya. Beliau menerangkan hal tersebut. Iya, menerangkan keyakinan yang beliau yakini, dan beliau terangkan di akhir buku ini bahwa ini keyakinan yang disepakati oleh ulama yang telah mendahului beliau. Telah disepakati oleh ulama yang telah mendahului beliau. Iya. Kemudian di sini Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bahwa beliau akan menerangkan as-sunnah. Saltani an udhiha laka min as-sunnah. Kau meminta kepadaku untuk menjelaskan sunnah. Iya. Ini sunnah yang telah kita uraikan di awal pembahasan kemarin. Bahwa sunnah di sini bermakna apa? Umum atau khusus? Bermakna umum. Yang sunnah bermakna apa? Islam itu sendiri. Atau sunnah bermakna lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Iya. Beliau ingin menjelaskan, diminta untuk menjelaskan apa itu sunnah. Ya. Tapi tidak seluruh pembahasan sunnah beliau terangkan. Karena itu beliau bahasakan di sini amran, sebuah perkara. Ya, maksudnya suatu dari sunnah itu. Tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih.
suatu perkara yang akan membuat jiwamu bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Wa tadra'u bihi anka syubah al-aqawil wa zayga muhdatsati ad-dallin. Yang bisa menolak berbagai syubhat dari perkataan orang-orang dan menolak penyimpangan perkara-perkara baru yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Ya, di sini Imamul Muzani menerangkan dua faedah dalam mempelajari sunnah. Ini pembahasan kita yang keempat. Iya. Jadi maksud beliau menerangkan sunnah ini, faedah yang beliau inginkan dengan penjelasan yang akan dibaca oleh orang yang bertanya, agar supaya yang pertama, orang yang mendengar sunnah ini, dia sabarkan dirinya di atas hal tersebut. Dia sabarkan dirinya di atas hal tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, dengan dia mengenal sunnah ini, akan tertolak darinya syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, iya, penyimpangan-penyimpangan dari ucapan-ucapan, dan akan tertolak darinya ya kesesatan dari perkara-perkara baru yang diadakan oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, ini diantara manfaat mempelajari sunnah. Ya, dan memang dimaklumi bahwa seorang yang ingin mendapatkan kebaikan, ya, dia harus menempuh tiga jalan. Sebagaimana orang yang ingin menghindari kejelekan, dia harus mengingat tiga perkara. Orang yang ingin kebaikan, yang pertama, dia harus tahu kebaikan itu apa, yang mana yang merupakan kebaikan. Dia tahu dulu, yang baik itu yang mana. Iya. Setelah mengetahui kebaikan itu apa, dia perlu kepada hal yang kedua. Dia harus tahu jalan yang mengantar dia kepada kebaikan itu. Iya. Jadi dia tuh sudah tahu kebaikannya itu apa. Bagaimana, apa jalan yang mengantar dia kepada kebaikan? Ini harus dia ketahui. Kemudian yang ketiga, setelah dia mengenal kebaikan, mengetahui jalannya, maka dia harus menjalani jalan tersebut. Ya, sebab tidak ada gunanya seorang tahu jalan, dia berdiri saja di depan jalan, tidak melangkah, menapaki jalan tersebut, mengantarnya kepada kebaikan. Ya, maka ini tiga hal. Demikian pula orang yang ingin menghindari kejelekan. Yang pertama, dia tahu kejelekan itu apa. Kemudian yang kedua, dia ketahui jalan-jalan kalau dia tempuh, itu akan memasukkannya ke dalam kejelekan. Iya. Dan ini harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Kalau dia tidak mengerti jalan yang mengantarnya kepada kejelekan, kadang dia jatuh di dalam jalan tersebut, sedang ia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Iya. Karena itu orang mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi dia kenal kejelekan untuk dia hindari kejelekan tersebut. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, adalah manusia, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, apa itu yang baik. Ya. Tapi kata Hudzaifah, adapun saya bertanya tentang kejelekan. Apa kejelekan yang terjadi? Apa fitnah yang membahayakan? Itu pertanyaan Hudzaifah. Kenapa? Kata Hudzaifah, saya khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Ya. Jadi dia tahu, dia tanya tentang kejelekan agar supaya apa? Kejelekan itu tidak menimpanya, tidak jatuh di dalam kejelekan tersebut. Iya. Ini bentuk dari fikih. Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khaira min al syarri yaqa fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindarinya.
Karena siapa yang tidak mengenal, tidak pandai membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan itu. Iya. Maka pertama, dia wajib mengenal kejelekan itu apa. Kemudian yang kedua, dia wajib mengenal apa jalan-jalan yang bisa mengantarnya kepada kejelekan itu. Kemudian yang ketiga, setelah dia kenal seluruh itu, dia harus sabarkan dirinya untuk menghindari kejelekan tersebut. Maka ini tiga hal secara pokok pada kebaikan dan kejelekan. Ada tiga jalan yang hendaknya diperhatikan. Iya. Demikian pula di sini Imamul Muzani, ketika beliau menerangkan sunnah, beliau menerangkan sunnah. Untuk apa beliau terangkan? Ya, setelah sunnah itu dikenal, akidah yang benar dikenal, seorang menyabarkan dirinya di atas sunnah. Dia sabarkan dirinya di atas sunnah. Ya. Kemudian dengan sunnah ini, ia menjaga dirinya dari penyimpangan. Menjaga dirinya dari penyimpangan. Ini memang pokok pembahasan akidah. Ya. Memberikan keamanan untuk seorang hamba dari apa? Dari penyimpangan. Ada sebuah doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas. Ya. Asal riwayatnya ada dalam Bukhari dan Muslim. Cuman sebagian lafaz berada di salah satu, ada di dalam Sahih Muslim. Nabi mengajarkan doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa alayka tawakkaltu wa bika khasamtu. Iya, wa ilayka anabtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya, perhatikan doa yang agung ini ya. Ini doa agar seorang dihindarkan dari kesesatan. Ya, ya Allah, kepada-Mu lah saya berislam. Karena-Mu lah saya beriman. Terhadap-Mu lah saya bertawakal. Karena-Mu lah saya berkhusuma, berbicara, berdebat, menghujat. Dan karena-Mu pula lah, atau kepada-Mu lah saya kembali berinabah. Ya Allah, saya berlindung dengan keagungan-Mu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Saya berlindung jangan sampai Engkau menyesatkanku. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin dan manusia, semuanya akan mati. Perhatikannya dari kandungan doa, seorang hamba memohon apa? Perlindungan, tidak disesatkan. Inti doa semuanya berkaitan dengan masalah tauhid. Keislaman, keimanan, tawakal, ya, ketulusan di dalam khusuma, kemudian berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ingin berlindung, dia sebut kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Iya. Ya, memang sunnah itu, kalau orang mengenalnya, dia berada di atas pijakan tauhid, dia kenal dengan baik, maka sunnah ini akan melindunginya dari penyimpangan. Iya. Dan ini yang kita baca dari sirah para ulama. Iya. Bagaimana mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Dikokohkan di atas sunnah. Kalau ada dari ulama yang ada dalam biografinya terjadi penyimpangan padanya, itu pasti ada sesuatu dari sunnah yang dia selisih. Ada sesuatu dari sunnah yang apa? Dia selisihi, dia keluar darinya. Maka Allah menimpakan kepadanya pintu kesesatan. Iya. Baik. Maka di sini Al-Muzani rahimahullah menerangkan dua faedah dalam mempelajari sunnah. Yang pertama, dia sabarkan dirinya. Nyabarkan diri. Ya, dan ini perkara penting. Apalagi kita di masa seperti ini. Di masa sekarang ini. Iya. Orang yang mengenal kebaikan, belum tentu dia bisa lakukan. Ia tengah dalam kebaikan, ada saja hal-hal yang ingin memalingkannya dari kebaikan itu. Iya. Ada faktor dari dirinya sendiri, ada dari keluarga, ada dari kawan-kawan,
dan ada juga dari manusia yang berada di sekitarnya. Iya. Kadang seorang dipalingkan dari sunnah, dan di sini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Dan itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bis-sunnati kal-qabit 'alal jamr." Akan datang nanti suatu masa, ya, kepada manusia, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu bagikan orang yang menggenggam bara-bara api. Jadi yang memegang sunnah seperti memegang apa? Bara api. Ya, orang yang memegang bara api kira-kira bagaimana? Memberikan bahaya kepada tangannya atau tidak? Memberikan bahaya. Membakarnya. Iya. Tapi itulah sunnah. Dia harus bersabar memegangnya. Dia harus bersabar memegangnya. Iya. Maka adanya ujian-ujian harusnya tidak menghalangi seorang untuk bersabar, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, inilah yang ingin diterangkan oleh Al-Muzani. Kalau seorang sudah mengenal sunnah itu apa, maka kewajibannya dia bersabar di atas sunnah tersebut. Ya. Faedah dari kesabaran sangat banyak sekali. Faedah dari kesabaran itu. Ya. Dan keutamaan seorang yang berpegang dengan sunnah, apalagi di masa ada fitnah, itu lebih besar daripada yang lainnya. Lebih besar daripada yang lainnya. Karena memang kaidah umumnya di dalam agama kita, al-jaza, al-masyakkah, atau inna idham al-jaza ala qadir idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Iya. Ketika ada ujian dan cobaan yang sampai kepadanya besar, maka itu akan memperbesar pahalanya. Kalau dia bersabar di dalamnya. Iya. Maka di masa seorang itu menyabarkan dirinya di atas sunnah, itu adalah keberuntungan. Itu adalah keberuntungan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Badal Islamu ghariban wa yas'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu awal mulanya datang dalam keadaan asing. Iya. Dianggap asing apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bagaimana awal kali Islam ini datang. Dianggap asing. Kemudian Nabi berkata, dan akan kembali Islam ini dianggap asing di kali yang kedua. Keterasingan yang pertama bukan karena, keterasingan yang pertama adalah Islam agama yang baru datang. Iya, menyelisihi agama kaum musyrikin. Maka beliau dianggap asing. Kemudian setelah itu Islam tersebar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati manusia masuk ke dalam Islam, afwaja, berbondong-bondong mereka masuk. Iya. Sudah sedemikian kuat umat Islam. Diperlihatkan kepada nabinya bagaimana wilayah umat Islam dari timur ke barat. Kemudian Nabi kabarkan bahwa Islam ini akan kembali asing lagi. Ini keterasingan yang kedua. Keterasingan yang kedua ini bukan karena umat Islam yang sedikit. Iya. Keterasingan yang kedua, umat Islam banyak. Tapi tuntunan sunnah yang dibawa oleh Nabi, ini yang dianggap asing oleh manusia. Dianggap asing oleh manusia. Sehingga kadang seorang beramal dengan ayat Al-Quran, hadith di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima akan kesahihannya, tapi subhanallah dianggap asing di tengah manusia. Dianggap asing di tengah manusia. Ya. Contoh saja misalnya, larangan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini dari sunnah, tapi dianggap asing oleh manusia. Oh, ini kebiasaan turun-temurun. Ya, kiai-kiai saja melakukannya. Kok kamu melarangnya? Dianggap asing orang yang
apa? Melarang dari perbuatan tersebut. Padahal larangannya dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap hal yang aneh, hal yang asing. Jelas ya? Di tengah manusia. Nah inilah seorang tatkala mengenal sunnah, dia bersabar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Dia berpegang dengan sunnah, bersabar, maka disebutkan keberuntungan untuknya. Walaupun dia dianggap asing oleh manusia. Iya. Baik. Jadi perlu ada kesabaran dalam hal ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajaha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Iya. Dia sudah kenal sunnah, sudah mengenal orang-orang yang memegang sunnah, kewajibannya dia bersabar. Bersabar dengan mereka. Bersabar bersama mereka di dalam membangun sunnah. Dalam melaksanakan sunnah itu. Dan Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka, ya, karena menghendaki dari perhiasan dunia. Menghendaki dari perhiasan dunia. Dan Allah ingatkan, jangan kamu ikuti orang-orang yang kami buat hatinya itu sudah lalai. Dan perkaranya adalah perkara yang centang perenang. Sebab siapa yang keluar dari sunnah, perkaranya adalah perkara yang tercerai-berai, tidak boleh diikuti. Iya. Oke, ini ayat yang agung, perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar. Ya, dan kesabaran itu sendiri adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sebuah ibadah yang sangat agung. Karena itu kalau diperhatikan, ya, di belakang ujian, di belakang cobaan ada hikmah-hikmah. Ya, seorang mengambil manfaat di belakangnya. Dia kadang di belakang ujian malah menjadi lahan amalan salihnya. Ya, dengan kesabaran. Apalagi kalau dia naik di jenjang yang lebih tinggi, dia ridha dengan ujian itu. Dia ridha. Sebab sabar itu menanamkan jiwa. Dia tidak berkeluh kesah. Kalau dia ridha, dia terima. Ya. Dia terima ujian tersebut. Dan dia yakin itu yang terbaik baginya. Ini derajat lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari kesabaran. Ini lebih tinggi lagi. Ada derajat kesyukuran. Malah kalau kena ujian, dia bersyukur. Iya. Sebab terdapat di dalamnya lebih tinggi daripada makna apa? Makna ridha. Dan ini jenjang para nabi dan para rasul. Ya. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadith yang sahih, wa innahum la yafrahuna bil bala kama yafrahuna apa bin ni'mah. Sungguhnya para nabi itu mereka gembira dengan ujian sebagaimana mereka bergembira ketika menerima apa cobaan, apa menerima nikmat. Mereka bergembira dengan ujian dan cobaan ketika sebagaimana mereka bergembira ketika menerima nikmat. Ini jenjang yang tinggi. Iya. Maka jenjang-jenjang ibadah terbuka bagi seorang hamba. Kalau dia sudah mengenal sunnah, ya bersabar di dalamnya, apalagi kalau dia mengerti jenjang-jenjang yang lainnya. Dia mendakwakan sunnah tersebut, meninggikan sunnah tersebut, menjunjung tinggi sunnah tersebut, menolong orang-orang yang membela sunnah tersebut. Ini jenjang-jenjang yang lainnya. Iya. Karena itu, di sini penulis menyebut dua faedah. Faedah yang pertama, dia sabarkan dirinya di atas sunnah. Dan faedah yang kedua, wa tadra'u bihi anka syubah al-aqawil wa zayga muhdatsatil dhalin. Kamu tolak dari dirimu, ya, kamu hindarkan dari dirimu berbagai syubhat, perkataan, aqawil, ucapan-ucapan
yang tidak memiliki sumber. Iya. Wazaiqa muhdatsati dhalin, dan kau melindungi dirimu dari penyimpangan perkara-perkara baru yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Iya. Kita diperintah untuk berlindung dari penyimpangan, menghindari syubhat. Iya, menghindari syubhat. Sebab orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, punya penyimpangan di dalam hatinya, dia gemar mengikuti hal-hal yang samar, perkara yang sifatnya mutasyabih. Faman alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam dirinya, dalam hatinya ada penyimpangan, ya, dia senang mengikuti apa yang mutasyabih dari Alkitab, itu dari Al-Quran. Ya, mereka menghendaki fitnah dan menghendaki untuk mentakwilnya. Ada orang-orang yang menyimpan seperti ini. Iya, kenal Al-Quran, ya, dia kenal dari sunnah, tapi dia ikuti yang mutasyabih. Dia ikuti hal yang mengandung kemungkinan. Dia arahkan pada kemungkinan yang jeleknya, karena dia menghendaki fitnah dan menghendaki apa? Menghendaki takwilnya. Iya. Baik. Maka ini dari mana seorang menghindari penyimpangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam banyak ayat wajibnya kita menjaga diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, dan inilah sifat ahli sunnah. Sifat orang-orang yang mengenal sunnah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya memiliki banyak jalan ya dan bisa dihasankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya, pada setiap masanya disandang oleh orang-orang adil mereka. Orang-orang adil mereka, inilah para ulama terpercaya. Inilah orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Iya. Apa orang-orang yang adil ini? Apa hal peramalan yang mereka lakukan? Diterangkan tiga sifat. Tiga sifat mereka. Iya. Dia menjaga agama dari tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ini yang pertama. Dia jaga agama dari tahrif. Ada nas ditahrif, dirubah maknanya. Atau dirubah lafadznya. Iya. Dan orang-orang adil yang ada di setiap masa ini, mereka menjaga agama dari orang-orang yang seperti ini, dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Tugas mereka yang kedua, ya, mereka menjelaskan jalannya ahlul batil, orang-orang yang membuat kebatilan, wantihalal mubtilin. Dan tugas mereka yang ketiga adalah menjelaskan, menafikan, menghilangkan dari agama takwil orang-orang jahil. Takwil orang-orang jahil. Iya. Jadi penafsiran dari orang-orang jahil, pemahaman dari orang-orang jahil, ini merusak. Ya, sebab dia memahami sesuatu bukan pada tempatnya, tidak dibangun di atas ilmu. Iya. Maka itulah tugas para ulama, menerangkan dan menjelaskan. Menerangkan dan menjelaskan. Jadi kalau ada yang jatuh dalam kesalahan, kemudian ulama diam saja, iya, tidak menerangkannya. Orang yang mempunyai ilmu diam saja, tidak menerangkan saja, tidak menerangkan. Maka ini akan membawa kejelekan di tengah umat. Iya. Baik. Jadi ini dua faedah di dalam mempelajari sunnah. Seorang kalau mengenal sunnah, faedah yang pertama, dia bisa menyabarkan dirinya di atas sunnah. Ya, membuka untuk dirinya lahan kebaikan dengan kesabaran tersebut.
Kemudian yang kedua, kalau dia mengenal sunnah, dia bisa menghindarkan darinya, dari penyimpangan, dari syubhat. Ya, dan ini keistimewaan orang yang mengenal sunnah. Ya. Kalau dia kenal sunnah, syubhat itu tidak berbahaya baginya. Ya. Dimaklumi bahwa setiap orang atau tidak setiap orang mampu menjawab syubhat. Tapi kalau dia kenal sunnah, hatinya sudah sangat kuat. Seperti kaca. Iya. Kena syubhat, mungkin akan mengotori kaca tersebut. Tapi debu, kotoran tidak masuk ke dalam kaca. Tidak menembusnya. Hanya mengotori saja. Kalau kenapa? Syubhat dia tidak mampu menjawabnya. Iya. Mungkin dia belajar, mungkin dia bertanya kepada ahlul ilm, akan bersih lagi. Hilang debu-debu tersebut. Inilah keistimewaan orang yang apa? Mengenal sunnah. Ya. Dan ini jelas sekali di pembahasan-pembahasan. Kita akan masuk di pembahasan takdir misalnya. Ya. Akan diterangkan bagaimana keimanan kepada takdir itu. Dasar Islam, pijakan. Keimanan dalam takdir. Kalau kita mengerti pijakan itu, maka mudah saja. Apa yang menyelisihi pijakan dasar dalam takdir itu penyimpangan. Ya. Diberi syubhat dia tidak mampu menjawab, tapi tidak mencocoki empat dasar atau dasar-dasar dalam pembahasan takdir, dia tahu ini keliru walaupun dia belum mampu menjawabnya. Iya. Ini diantara manfaat seorang apa? Mengenal sunnah. Dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Beristiwa di atas arsy-Nya. Kan kita terangkan nanti dalil-dalil tentang hal itu. Ya, datang kepadanya dari ahlul bidah, ahlul syubhat. Ya. Dia bawakan, dia berikan sebagian ayat yang mengandung kemungkinan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Katanya bersama kalian dimanapun kalian berada. Kenapa dikatakan di atas langit? Mungkin syubhat ini ketika dia dengar, dia tidak mampu menjawab. Tapi tatkala ini pemahaman menyelisihi keyakinan bahwa Allah di atas langit, dia paham saja bahwa ini syubhat pasti batil. Cuma saya tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Ya. Sisa dia belajar. Tanya kepada ahlul ilm, akan disingkap syubhat itu. Diterangkan kebatilannya. Ya. Kekeliruan pemahaman di dalam memahami ayat tersebut. Jelas ya? Sebab di situ kebersamaan, bukan kebersamaan dalam bentuk dat. Ya. Berada di mana-mana. Tapi kebersamaan dalam apa? Dalam ilmu. Allah mengetahui hamba itu dimanapun dia berada. Iya. Jelas ya? Dan ini tidak bertentangan dengan makna Allah di atas langit. Beristiwa di atas arsy-Nya. Baik. Maka ini diantara manfaat mempelajari sunnah. Kalau seorang sudah mengenal sunnah, insyaAllah ta'ala itu akan mengokohkannya. Iya. Dan ikhwani fillah perlu saya terangkan bahwa sunnah itu, akidah itu, bukan di satu pembahasan saya. Bukan di dua pembahasan saya. Iya. Saya sudah gambarkan kemarin. Ya, inti pokok dari pembahasan sunnah, pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Pembahasan yang banyak. Dan itu dasar-dasar pokok disepakati. Ya, seorang mempelajari seluruhnya. Mempelajari seluruhnya dari sunnah itu. Iya. Inilah yang akan menjaganya. Akan memberikan keseimbangan di dalam dirinya. Dan akan mengukuhkan keadaan dirinya tatkala ia menjalani kehidupannya yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, ya banyak syubhat-syubhat yang bisa membahayakan agamanya. Baik. Kemudian di sini, di akhir dari ucapan tadi, penulis rahimahullah menerangkan metode beliau di dalam menyusun buku ini. Kata beliau, pada syarah tulaka minhajan mudihan munira. Ya, sungguh saya telah menerangkan kepada engkau di dalam buku ini, ya, sebuah manhaj yang jelas, ya, memperjelas, munira lagi terang, ya, memberikan cahaya kepadamu. Nah, di sini beliau sebutkan qad syarahtulaka. Ini tampak bahwa penulis memberikan pendahuluan ini setelah ringkasan akidah yang beliau buat selesai.
Jadi akidahnya sudah selesai. Ya, beliau tulis, ya barulah beliau memberikan pendahuluan ini. Ya. Pengantar yang dikirim kepada siapa? Orang yang bertanya langsung. Baik. Jadi beliau di dalam buku ini ya menerangkan sebuah minhaj, sebuah manhaj, jalan. Ya. Mudihan yang memperjelas. Muniran yang menerangi. Sebab ini inti dari pembahasan akidah. Akidah Islam itu ya adalah akidah yang sangat menjelaskan. Sifatnya terang. Karena itu Nabi diperintah untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Perhatikan, hanya pakai kata tunjuk ini. Ya. Dan kata tunjuk ini itu dipakai untuk sesuatu yang sudah apa? Sudah jelas. Ya. Ini si fulan, hanya ditunjuk saja. Sudah jelas. Tidak perlu diterangkan, ini si fulan yang begini, begini, begitu, begitu. Tidak. Sebab kalau diterangkan lagi itu artinya dia belum dikenal. Ya. Maka sifat dari syariat sudah jelas. Ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas jalan ini. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Dan orang-orang yang mengikutiku. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sunnah beliau adalah hal yang sangat terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada kekaburan di dalamnya, apalagi kegelapan. Iya, beliau bersabda, "Qad tarattukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kepada kalian suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali apa? Kecuali binasa. Iya, ini sifat umum ya dari manhaj ahli sunnah. Ya, manhaj as-salaf. Jalan yang manhaj yang jelas menerangi. Iya. Tidak hanya diterangkan kebaikan untuk diikuti, bahkan diterangkan juga kejelekan untuk dihindari. Iya. Dan ini hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Wahadainahun najdain. Kami beri hidayah kepada manusia kepada an-najdain, dua najd. Iya. Dua najat ini ada dua penafsiran di tafsir ayat. Salah satunya dia diberi hidayah untuk melihat jalannya, jalan baik atau jalan apa? Jalan buruk. Jalan yang baik diterangkan, diperjelas, dan jalan yang buruk juga diperjelas, dirinci agar supaya dihindari. Iya. Semuanya dirinci dalam syariat kita. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Ayat dirinci menampakkan penyimpangan orang-orang yang berdosa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya, maka tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah diterangkan, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini dasar pokok. Ini manhaj. Mudihan, munira, menerangkan, ya, memberikan cahaya untuk seorang hamba. Ya, dan inilah sifat penjelasan dari para ulama. Ya, karena itu, ya, siapa yang menghendaki jalan kebaikan, hendaknya dia baca buku-buku as-salaf.
Ya, dia baca keterangan-keterangan para ulama. Ya. Dan di masa sekarang ini, tatkala seorang ada permasalahan, dia lihat dari para ulamanya. Dia menjadi patokan. Mereka orang-orang yang berilmu. Iya. Yang menimbang di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, bahwa pada setiap masa, masih ada sekelompok dari para ulama yang menegakkan agama, menampakkannya. Iya. Maka ini yang hendaknya kita perhatikan. Baik. Jadi ini metode beliau di dalam penyusunan buku ini. Ya, beliau menjelaskan kandungan akidah, ya, dalam sebuah manhaj. Gampang diikuti. Metode yang mudah untuk diperhatikan. Iya. Mudah untuk dicermati. Dan beliau di dalam buku ini tidak menguraikan ya banyak dari dalil, hanya beliau sampaikan kesimpulan-kesimpulan. Ya, sebab memang ingin dijadikan sebagai sebuah manhaj yang dipegang. Dasar yang mudah untuk dicermati. Kata beliau, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Yang saya terus-menerus ya, apa, memberikan nasihat di dalamnya tanpa memedulikan diriku dan dirimu. Maksudnya dia mengerahkan segala kemampuannya ya di dalam menyusun buku ini sebagai bentuk nasihat. Sebagai bentuk nasihat. Iya. Dan an-nusuh. Ini kata diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kata nasihat. Dan sebenarnya dia di dalam bahasa Arab kalimat lebih luas. Iya. Sebab kata an-nusuh itu adalah mengandung makna ketulusan. Iya. Ketulusan. Seperti kalau madu misalnya, dikatakan dalam bahasa Arab, nasahtul asal, saya menasihati madu, itu artinya madunya dibersihkan sampai tidak ada apa? Kotorannya. Iya. Maka seorang hamba yang di atas manhaj nasihat, dia akan memberikan kepada umatnya, kepada saudaranya, dia akan melakukan sesuatu yang paling tulus, paling bagusnya. Iya, paling murninya. Dan ini yang dibahasakan oleh penulis di sini, Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebab segala sesuatu kalau dibangun di atas dasar nasihat, maka ini akan menjadi perkara yang indah. Sebab memang agama dibangun di atas nasihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Iya. Hadith Tamim bin Aus Ad-Dari riwayat Muslim. Dan dalam hadith Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim." Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati setiap muslim. Kata beliau, "Bada'tu fihi bihamdillah dirrusydi wat tasdid." Saya memulai di dalam buku ini dalam penyusunannya ya dengan pujian kepada Allah yang Maha memiliki ar-rusyd, petunjuk, dan Maha memiliki at-tasdid, ya, pengukuhan, pelurusan. Ya, tasdid itu ya diluruskan. Iya, sehingga sangat lurus sekali. Seperti anak panah, ya. Kalau ingin dipakai anak panah ini, maka harus diukur dengan lurus. Ya. Dan seimbang. Barulah anak panahnya bisa dipakai. Akan tepat mengenai sasaran. Nah, itu ditasdid namanya. Makanya ketika diluruskan dalam bahasa Arab disebut ditasdid. Iya, ditasdid. Maka seorang hamba memohon kepada Allah. Iya, memohon kepada Allah at-tasdid. Iya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda wa at-tasdid, as-sadad. Iya, dan dengannya dia diluruskan. Dan di sini penulis rahimahullah menyebutkan bahwa ya beliau di dalam buku ini memulai dengan memuji Allah. Ya, kenapa? Sebab Allah lah yang Maha memiliki petunjuk dan Maha memberi tasdid. Memberi tasdid. Ini syarat ya bahwa beliau di dalam ya menyusun buku ini mengharapkan apa yang beliau tulis itu adalah petunjuk, dan apa yang beliau goreskan di dalam tulisannya ini itu diluruskan. Ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang kuat bisa menjadi pegangan. Baik, selesai dari pendahuluan penulis rahimahullahu taala. Kemudian di halaman 8 beliau menyebutkan awal dari pembahasan akidah ini, ya, yang beliau mulai dengan khutbah hajat. Kata beliau, alhamdulillahi ahakku man dhukir wa awla man syukir wa alaihi uthni. Nah, kata beliau, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ahakku man dhukir, yang maha berhak untuk diingat. Ya, maha berhak untuk dilakukan dzikir kepadanya. Wa awla man syukir, yang paling pantas untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, hanya baginya lah saya memberi segala sanjungan. Iya. Perhatikan ya, khutbah hajat ini ringkas. Terkandung di dalamnya 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yang perlu kita terangkan dari khutbah hajat penulis adalah penyebutan mana alhamd, mana pujian. Iya. Alhamd didefinisikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa hamd itu adalah ikhbar anil mahmud bihubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Pengabaran terhadap siapa yang dipuji, ya, dengan kecintaan kepadanya, pengagungan terhadapnya, dan pembesaran kepadanya. Itu yang disebut dengan alhamd. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan siapa yang dipuji itu kalau banyak sifat-sifatnya yang terpuji di dalamnya. Memiliki banyak sifat yang terpuji. Itu dalam penggunaan bahasa Arab. Iya. Baik. Maka dikatakan di sini alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Perlu diketahui dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Al-Hamid. Nama apa? Al-Hamid. Dan Al-Hamid ini dari kata Al-Hamd, yang maha memiliki hamd, yang maha diberikan kepadanya segala hamd. Dan nama Al-Hamid itu disebut dalam Al-Quran 17 kali. Disebut dalam Al-Quran 17 kali. Iya. Baik. Al-Hamid, dia yang dipuji dengan segala bentuk pujian untuknya. Ya. Karena itu dia dipuji dengan segala lisan, segala keadaan. Ya. Yang dipuji dalam keadaan susah maupun dalam keadaan gembira, dalam keadaan sempit maupun di keadaan lapang. Semuanya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka ini makna dari alhamd. Ya, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian terhadap Allah ini cakupannya luas ya. Pujian terhadap zat-Nya, terhadap nama-namanya, terhadap sifat-sifatnya, terhadap perbuatannya, pujian terhadap Asmaul Husna, ya, dan sifat-sifat yang tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yang dipuji Al-Mahmud. Dan di sini dalam kata alhamd pakai alif lam di depan. Iya. Untuk istighraq al-jinsi. Menunjukkan makna cakupan keseluruhan pada jenisnya. Artinya segala jenis pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan saya akan bedakan perbedaan antara alhamd dan kesyukuran di
pembahasan yang akan disebut oleh penulis nanti. Demikian pula perbedaannya dengan as-sana, pujian. Alhamdulillah, dimulai dengan alhamdulillah, dan ini permulaan yang sangat indah sekali. Karena penulis rahimahullahu ta'ala memulai dengan apa pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Al-Quranul Karim dimulai dengan surah apa? Surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah permulaannya apa? Alhamdulillah. Ya, permulaannya adalah apa? Alhamdulillah. Dan ini yang dijalani oleh para ulama dalam penulisan mereka, sehingga di pendahuluan-pendahuluan buku mereka, mereka ya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya, lillahi, pakai lam di sini ya. Lam yang bermakna apa? Istihqaq. Ya. Lam yang menunjukkan makna penjelasan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pujian itu, hamd itu seluruhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lillahi. Ini lafzul jalala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita terangkan. Ada. Pertemuan sebelumnya. Mana Allah secara global. Iya. Allah itu bermakna al-ma'luh. Yang diibadahi. Ya. Aliha ya'lahu ilahatan. Bermakna abida. Ya'badu ibadatan. Semakna. Ya. Al-uluhiyah bermakna al-ubudiyah. Penghambaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis penghambaan. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka. Makna. Lafzul jalala Allah. Adalah al-ma'luh mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, ya, penuh pengagungan, dan penuh pembesaran kepadanya. Penuh pembesaran kepadanya. Nah. Ya. Dan nama Allah ini, seperti yang saya singgung kemarin, dia adalah al-ismul a'zam. Nama yang terbesar. Ya. Seluruh dari Asmaul Husna kembali kepada nama ini. Kembali kepada nama ini. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Fa ulima anna ismahu Allah mustalzimun li jami'i ma'anil Asmaul Husna. Ma'ani al-Asmaul Husna. Diketahui dari uraian yang telah berlalu bahwa nama Allah ini mengharuskan seluruh makna dari Asmaul Husna. Ya. Dalun alaiha bil ijmal. Nama ini, nama Allah ini menunjukkan, ya, menunjukkan makna-makna Asmaul Husna secara global. Nah, menunjukkan makna-makna Asmaul Husna secara global. Bahkan kata beliau, wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyah allati ishtaqqa minha ismullah. Bahkan seluruh asmaul husna itu adalah rincian dan penjelasan untuk sifat-sifat uluhiyah. Iya. Sifat-sifat penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keberhakan Allah untuk diibadahi. Yang mana sifat uluhiyah ini berasal dari nama Allah. Iya. Ya, ucapan Ibnu Qayyim panjang ya dalam hal ini. Yang beliau ya sebutkan dan beliau terangkan cara lengkap bagaimana Asmaul Husna itu seluruh maknanya kembali kepada apa? Lafzul Jalala Allah. Iya. Karena itu dalam syahadat ya, hanya disebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Disebut nama Allah. Tidak disebut nama yang lainnya. Iya. Di dalam adhan. Di dalam qamat. Iya. Dan seterusnya dari
tempat-tempat agung dan besar, ya, disebut lafzul jalala Allah. Dan kemarin saya sebutkan ya, empat ayat, empat tempat dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna. Ya, hanya milik Allah al-asma'ul husna itu. Baik. Maka ini mana? Lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang sangat panjang. Ya, karena memang kandungan dari lafzul jalala Allah ini mencakup seluruh makna dari apa? Asma'ul husna. Ya, kalau diterangkan seluruh asma'ul husna, itu penjelasan untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus diketahui kedudukan nama ini, keagungan dan kebesarannya. Dia adalah al-ismul a'zam. Segala puji hanya untuk Allah. Ahakku man dzukir. Ya, selesai pembahasannya, tafsir nama Allah. Bahasan yang ketiga, seputar dzikir. Ahakku man dzukir. Yang paling berhak untuk dilakukan dzikir kepadanya. Iya. Ahakku man dzukir. Dari kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah berzikir kepada Allah, mengingatnya. Iya. Fadkuruni adkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah aku, pasti aku akan mengingat kalian. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya siang, pagi dan petang. Iya. Dan zikir kepadanya itu yang paling besar. Karena Allah berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Dan zikir kepada Allah itulah yang paling apa? Itulah yang paling besar. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala ahakku man dzukir. Yang paling berhak dilakukan zikir kepadanya. Ya. Dan zikir ini kalimat yang cakupannya luas. Ya. Yang dengannya seorang hamba mengingat Allah. Masuk di dalamnya ia membaca Al-Qur'an, itu zikir dari afdhalud zikir. Masuk di dalamnya dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan masuk di dalamnya penyampaian ilmu. Ya. Ini majelis-majelis ilmu disebut sebagai majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir. Bahkan dia zikir yang termasuk zikir yang paling afdal. Yang paling utama. Iya. Karena itu kehadiran seorang di majelis ilmu itulah memberikan ketenangan daripada dia berzikir pada dirinya sendiri. Iya. Sebab memang perbandingan antara dua zikir berbeda. Kehadiran di majelis ilmu lebih utama daripada ia berzikir pada dirinya sendiri. Ini dari sisi hukum global ya. Walaupun pada waktu-waktu tertentu itu ada rincian-rincian. Sebab kadang sebagian zikir di tempatnya, di waktunya itu lebih tepat, lebih diutamakan. Seperti zikir di belakang sholat itu lebih didahulukan. Ya. Di waktu setelah sholatnya. Ya, tidak diisi dengan hal yang lainnya. Maka hukum secara global bahwa majelis-majelis ilmu itu dari zikir yang paling afdal, yang paling utama. Iya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ahakku man dzukir, yang paling berhak untuk diingat. Untuk diingat. Dan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, iya. Selain dia adalah kewajiban, ya, terdapat di dalamnya berbagai kebaikan untuk hamba. Manfaat-manfaat yang sangat besar. Manfaat-manfaat yang sangat besar. Ya, karena itu hakikatnya siapa yang berzikir kepada Allah itu artinya dia mengingat kebaikan untuk dirinya sendiri. Mengingat kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, dan ini pembahasan menguraikan tentang zikir, cabang-cabangnya, pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya luas ya. Dan di sini saya sebatas mengingatkan ya, sisi ucapan penulis di sini, ahakku man dzukir. Yang paling berhak untuk diingat. Iya. Paling berhak untuk diingat. Ya, dialah yang diibadahi,
Dialah yang memberikan nikmat, dialah yang telah melimpahkan anugerahnya kepada makhluk. Ya, dialah yang telah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Dari hal-hal yang tidak bisa kita apa? Kita menghitung dan menjumlahnya. Karena itu, dialah Allah yang paling patut, paling berhak untuk apa? Diingat. Iya. Kemudian kata beliau, wa aula man syukir. Kata penulis, dan yang lebih pantas untuk disyukuri. Lebih pantas untuk disyukuri. Iya. Dialah Allah yang paling berhak kita bersyukur kepadanya. Ini masuk di dalam pembahasan syukur. Iya. Dan kesyukuran itu adalah mengakui kebaikan dan menyebarkan kebaikan tersebut. Ya, itu bentuk dari kesyukuran. Itu yang disebut dengan syukur. Ya, jadi dia mengakui kebaikan dan menyebarkan kebaikan tersebut, maka itu disebut sebagai kesyukuran. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala dari nama, dari Asmaul Husna, dari nama-namanya yang maha indah, disebut dalam Al-Qur'an nama Asy-Syakur dan nama Asy-Syakir. Iya, dua nama. Syakur dan nama Asy-Syakir. Iya. Yang maha disyukuri, iya. Atau maha memberi kesyukuran dan maha menerima kesyukuran hamba. Iya. Baik. Nama Syakur disebut empat tempat dalam Al-Quran. Dan nama Syakir di dua tempat. Di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Baik. Jadi, dari Asmaul Husna, Asy-Syakur. Yang maha mensyukuri perbuatan hamba. Apa yang dilakukan oleh hamba? Iya. Disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan balasan yang terbaik untuk hamba itu. Memberikan hal yang indah untuk hamba tersebut. Bahkan subhanallah, kadang amalan kecil diberikan pahala yang besar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan. Walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Wajah lepas, wajah yang ceria. Iya. Maka ini bentuk dari kebaikan. Allah mensyukuri orang yang melakukannya. Iya. Orang yang melakukannya. Bersedekah walaupun dengan sepotong kurma diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Fa'ilam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah dari api neraka walaupun sekadar bersedekah dengan sepotong apa? Kurma. Siapa yang tidak punya sama sekali, maka dengan ucapan yang baik, dengan kalimat apa? Kalimat tayyibah. Iya. Dan ini adalah hal yang disyukuri. Iya. Dan pengaruh dari nama ini, Allah mensyukuri perbuatan hamba. Ya. Membalas amalan yang kecil dari hamba itu dibalas dengan pahala-pahala yang besar. Ini dari mana? Allah mensyukuri perbuatan hamba tersebut. Ya. Dan juga Allah menerima kesyukuran dari hamba. Hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, Allah menerimanya. Iya. Allah menerimanya dan mencintai hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk bersyukur kepadanya. Washkuru ni'matallahi 'alaikum atau washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian itu beribadah hanya kepadanya. Iya. Segala nikmat hanya milik Allah. Maka harus diketahui bahwa seorang hamba hendaknya bersyukur hanya kepada Allah saja. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan para ulama menyebutkan
bahwa ya, kesyukuran itu memiliki beberapa rukun. Ya. Memiliki beberapa rukun. Beraneka ragam ya ucapan para ulama dalam hal ini, ada ucapan Imam Al-Qurtubi. Ya, dan mungkin yang paling indahnya adalah apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarij As-Salikin, kata beliau, "Wasyukru mabniyun ala khamsi qawaid." Kesyukuran itu dibangun di atas 5 kaidah. Rahmatullah. Dibangun di atas 5 kaidah. 5 rukun. Bagi siapa yang ingin bersyukur. Yang pertama, khudu'u syakir lil masykur. Ketundukan seorang yang bersyukur itu kepada Allah yang dia syukuri. Yang pertama, dia tunduk. Kemudian yang kedua dari rukun kesyukuran, hubbuhu lahu, dia cinta kepada Allah yang dia syukuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa thana'uhu alaihi, dia puji Allah terhadap sebelumnya, ada lagi satu sebelumnya. Yang ketiga, wa i'tirafuhu bi ni'mati, dia mengakui nikmat Allah. Ya, dia akui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu dasarnya dari Allah. Rukun yang ketiga atau rukun yang keempat, wa thana'uhu alaihi biha, dia memuji Allah terhadap nikmat itu. Iya. Dia memujinya. Memuji dengan lisannya berkata alhamdulillah. Kalau ditanya tentang suatu nikmat, dia sebutkan bahwa ini adalah pemberian Allah. Iya. Itu adalah pemberian Allah. Nah. Kemudian rukun yang kelima, kata Ibnu Al-Qayyim, wa alla yasta'milaha fima yakrah. Jangan dia gunakan nikmat itu pada hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ini 5 rukun dari kesyukuran. Kalau seorang menegakkannya, barulah dia dikatakan sebagai hamba yang apa? Hamba yang bersyukur. Dia tunduk kepada Allah. Yang kedua, dia cinta kepadanya pada segala nikmat yang diberikan. Kemudian yang ketiga, dia akui nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dia puji Allah terhadap nikmat-nikmat itu. Kemudian yang kelima, dia tidak menggunakan nikmat itu kecuali pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, bukan dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini secara global tentang makna syukur. Pembicaraan tentang keutamaan syukur, keindahan syukur tersebut, ya, kebaikannya dan manfaatnya bagi seorang hamba di dalam menjaga nikmat. Sebab kesyukuran ini menjaga nikmat, ya. Ya, dengan kesyukuran nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba akan terjaga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur. Ya. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan sungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba dan Maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui siapa yang bersyukur dari hamba-hamba itu dan beriman dengan keimanan yang benar. Baik. Kemudian di sini ada perbedaan, ya, antara alhamd dan syukur. Ya. Ada perbedaan antara alhamd dan syukur. Hamd pujian. Bersyukur juga ada makna memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membedakan antara hamd dan syukur? Iya. Baik. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ada perbedaan, ya, antara syukur dan apa? Hamd itu dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama berkaitan dengan bentuknya, ya, dilihat dari bentuknya syukur itu lebih luas daripada apa? Daripada hamd. Iya. Kalau dilihat kepada bentuknya, dia lebih luas. Ya, karena kesyukuran kadang dengan hati, ya,
dia tunduk, kemudian dia serah diri kepada Allah, dan kesyukuran kadang dengan lisan, dia menyanjung, memuji Allah, dan kesyukuran kadang dengan anggota tubuh, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kesyukuran dari sisi itu, dari sisi bentuknya, iya, dia lebih umum. Berbeda dengan hamd, pujian. Iya. Pujian. Di mana alhamd itu ya kaitannya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya. Iya. Adapun kesyukuran kaitannya dengan tiga hal. Dengan lisan, hati, dan apa? Anggota tubuh. Iya. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatun. Yadi walisani wadhamiral muhajjaba. Ya, kata seorang penyair ya, dia bahasakan kesyukuran. Ya, dan Allah berfirman kepada Nabi Daud, wa'amalu ala Dawuda syukran. Ya, lakukanlah wahai keluarga Daud kesyukuran, perbuatan. Ya, perbuatan. Tapi berbeda dengan alhamd, dia adalah pujian. Nah, kemudian dari sisi lain, ya, alhamd kadang lebih umum. Ya, alhamd kadang lebih umum dari sisi dia ini pujian terhadap Allah pada segala hal. Ya, adapun kesyukuran itu berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mensyukuri. Tapi kalau alhamd, dia memuji Allah, memuji nama-namanya, memuji sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Dan itu tidak dikatakan mensyukuri nama-namanya, mensyukuri sifat-sifatnya, tidak. Tapi dikatakan apa? Memujinya. Dikatakan memujinya. Baik. Jadi pujian ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kaitannya lebih luas. Alhamd lebih luas. Beda dengan kesyukuran. Kesyukuran terhadap nikmat dan perbuatan baik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Iya. Baik, jadi ini perbedaan antara syukur dan apa? Dan alhamd. Yang terakhir di sini, selesai pembahasan yang keempat ya, seputar syukur. Yang terakhir, wa alihi uthni. Dan kepadanya lah, dan hanya baginya saya memberi segala sanjungan. Ini memberi thana. Ya, dan thana kalimat yang luas. Kalimat yang luas. Iya. Karena memang pujian terhadap Allah tidak bisa dihitung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, anta kama athnaita ala nafsik. Ya. La uthni thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Saya tidak mampu untuk menghitung thana, sanjungan terhadapmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung terhadap dirimu. Iya. Sebagaimana yang kesanjung terhadap dirimu. Di mana sana ini cakupannya luas, masuk di dalamnya hamd dan syukur. Ya. Karena itu penulis tutup dengan kata wa alaihi usni, dan kepadanya saya memberikan sana. Ya. Dan ini semuanya adalah pengagungan-pengagungan dari penulis rahimahullahu taala di awal pendahuluannya. Dan itulah sifat orang-orang yang memiliki akidah yang kuat. Iya, sebab ini pembahasan akidah. Seorang masuk di dalamnya, menerangkan dan menjelaskan bagaimana keyakinan itu yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya dia uraikan hal tersebut, dia gambarkan di dalam pendahuluannya apa yang menggambarkan, menunjukkan kemurnian akidahnya dan baiknya ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selesai sudah ya khutbah hajat dari penulis rahimahullahu taala. Ya, waktu sudah habis ya. Mungkin untuk sesi yang ketiga ini kita cukupkan sampai sini, insyaallah taala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.